Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru first time tengok aku punya YouTube channel aku ni tak ada mempamerkan apa-apa yang menarik. Cuma aku kongsikan real life hidup aku. Dalam video kali ni, aku nak sharing dengan korang. Aku nak cerita dengan korang yang aku juga ada satu hobi, iaitu aku suka kemas bilik. Aku suka dekor bilik. Tapi benda dekor ni aku dah buat lama dah, daripada sebelum PKP. Aku buat tahun lepas lah aku buat. Cuma aku waktu tu aku tak buat vlog lagi. Aku just upload dekat IG story aku je. Kebanyakan barang aku banyak beli dekat DIY dengan Shopee. So jom kita tengok lah barang apa yang aku beli dekat Shopee. Dekat Shopee, aku beli barang, aku rasa dalam berapa eh? Aku beli 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Aku beli ada 8 barang, tapi ada dalam kebanyakan 8 barang tu ada yang item dia adalah item yang sama. Cuma aku beli dalam kuantiti yang berbeza. Salah satunya aku beli ni. Dengan ini. Yang lain aku dah buka. Tinggal yang ni je aku terlupa nak buka. Benda ni aku dah beli lama. Aku rasa dalam 2 bulan lepas, tapi aku tak buka-buka. Aku pun dah terlupa sebab waktu lepas PKPB aku rajin balik kampung. Jadi aku tak sempat nak kemas bilik aku sebab hobi aku kan kemas bilik. Aku hanya akan ambil masa kemas bilik ni hujung minggu. Pagi aku kerja, malam aku nak edit video, Sabtu hari aku nak balik kampung, jadi aku tak sempat. That's why aku terlupa buka. Aku tahu kalau orang perempuan shopping barang online, dia mesti buka cepat-cepat, dia tak sabar. Tapi dalam kes aku terlupa. So jom kita tengoklah aku beli apa. Yang ini adalah pengetat cadar. Orang putih panggil apa nama dia? Sekejap aku nak putih. Orang panggil dia tightener bedsheet eh. Ni untuk cadar yang siapa pakai cadar dia longgar ke, yang jenis siapa ada anak, anak 2-3 orang tidur buas, bila tidur je semua cadar terbuka. Ha, elok beli benda ni. Murah je, aku beli berapa eh? Aku beli ni function dia bukan untuk cadar aku, tapi pelapik cadar, sebab sekarang aku duduk bilik sewa. Jadi aku tak boleh nak beria-ria kemas bilik aku sangat sebab bukan bilik aku pun. Tapi why not aku kemas supaya aku lebih bersemangat dalam bilik. Ha, yang ni aku beli untuk lapik aku punya cadar, sebab tilam aku yang aku dapat adalah tilam yang sangat dah lepis. Sepatutnya tilam ni dah patut kau jumpa dekat tong sampah bawah rumah aku, tapi aku tak buang-buang lagi sebab aku tak ada duit lagi nak beli tilam yang macam tilam IKEA yang empuk ada spring 8 tingkat tu. Aku tak mampu lagi. Kalau ada pun yang dekat macam Maiden, Giant tu kan, dalam RM100, tapi aku kereta aku tak muat, aku nak beli, faham? So ni dia. Aku tunjuk. Aku beli 8 ke 7? Wah banyak. Tak, aku beli 12. So dia ada penjuru kan, penjuru dia macam 3 bucu. So aku tunjuk kat korang dekat-dekat lah. Jom. Jadi ini barang yang aku beli. Kita tengok satu-satulah. So benda dia macam ni, dia ada macam clip and then dia ada getah. Macam tu. Basically aku beli 8 bukan 12. Salah, aku pun dah lupa kan aku beli berapa. Aku beli ni banyak. Kalau satu buah tilam kita memerlukan dalam 4 ataupun 3. Kes aku ni aku memerlukan banyak sebab aku takut tak cukup, jadi aku beli lebih. So inilah benda dia. Benda ni dia meregang eh. Dia bentuk 3 segi. 3 segi yang bukan Illuminati. Asal 3 segi je Illuminati. So ni dia punya clip. Oh. Oh, gitu. Lepas tu kau boleh ketik. Klip dia lain lah. Tak sama macam klip yang aku bayangkan. So, ni semua yang aku beli. So, kita simpan balik. Aku akan cuba dekat aku punya tilam. Yang tadi barang pertama. Sekarang aku nak tunjuk kat korang barang kedua yang aku beli, iaitu wallpaper dinding. Wallpaper dinding ni aku beli tarikh yang sama. Dia aku beli daripada China. Memang datang lambat. Lambat gila. Aku rasa aku order ni sebulan lebih. Sebab waktu tu kan PKP menghadapi lambakan barang parcel kan. Kita nak buka. Berat tau wallpaper ni. So ini dia. Panjang dalam dua muka aku. Satu, dua muka. Aku expect wallpaper ni dia tak setebal yang aku bayangkan sebab dia murah compare to kau beli dekat
Kai Swan ke kan. Dia mahal, aku beli dekat Shopee je. Aku nak cuba sebab pintu aku warna pink. Aku macam dah tak berminat warna pink tu. Aku jemur. So mungkin aku nak cuba warna putih kot. Sebab aku nak letak banyak barang tu dalam bilik aku. Jadi aku memerlukan banyak warna putih. So nipis gila. Lagi nipis daripada wallpaper yang aku beli dekat DIY. No wonder lah murah. Kalau kita beli wallpaper yang nipis macam ni, bila kita guna, bila kita salah tampal, kita nak cabut balik, dia akan terkoyak tau. So tak suggest sangat lah kalau korang nak tampal pintu mahal ke something yang penting, betul korang pakai yang mahal punya. Macam ni aku beli murah je, sekadar nak guna, asal ada, macam tu lah. So nanti bila aku dah guna, aku tunjuk kat korang. So far wallpaper ni aku tak tunjuk lagi macam nak guna. Mungkin aku akan cari masa yang sesuai kalau aku ada masa. Sekarang aku nak tunjuk kat korang barang yang ketiga pula. Barang lain yang aku beli adalah cadar tilam. Aku beli cadar tilam ada dua. Fungsi utama aku beli dua sebab kita orang perempuan, tak kisahlah orang lelaki ke, remaja ke, korang at least kena ada dua cadar supaya kalau korang basuh, korang boleh ganti dengan yang baru. Kalau kita tidur, at least seminggu satu kali tukar sebab elok untuk kulit kita dengan muka kita. Sebab kan kita tidur, badan kita kena tilam apa semua kan. So kita kena cuci lah daripada hama dan serangga, habuk-habuk macam tu. Aku beli dua. Harga dia aku beli dalam tak sampai RM30 lah, memang murah. Dia punya kelemahan, aku cerita kelemahan dulu. Dia agak nipis sebab harga dia pun murah kan. Yang kelebihan dia pada aku mengatasi kelemahan dia. Dia ada banyak kelebihan. Dia ada getah keliling cadar dia ini. Nampak tak? Nanti aku tunjuk. Ha ni. Ni getah ni. Memang kalau khas untuk sesiapa yang tilam dia agak kecil berbanding dengan dia punya cadar, dia elok pakai ni. Memang terletak elok je, memang cantik. Lepas tu dia punya material dia pada aku lembut. Aku beli, so aku basuh, aku terus pakai tau. Memang sedap. Lepas basuh pun dia tak berbulu-bulu macam tu. Sebab aku tak suka cadar yang berbulu. Bila kita basuh tu dia rasa gatal. Yang ini tak, aku yang ini aku dah pakai. Memang aku dah pakai lama lah. Ni first cadar yang aku beli dekat kedai Shopee tu. Lepas tu bila aku dah pakai, aku rasa dia bagus, aku beli lagi sekali. Aku repeat order. So kalau aku beli repeat order, maksudnya aku suka lah. Aku tak kisah sangat cadar mahal ke murah. Janji dia selesa pada aku and dia cantik. Sebab kita nak tukar kan bila kita basuh kan. Satu lagi aku beli cadar corak belang-belang. Corak belang-belang ke ni lah? Corak petak-petak, checkered ni. Ha ni. Ni aku beli benda ni. Aku memang peminat warna putih sebab aku rasa putih tu warna yang bersih. Aku memang recommend korang beli cadar ni kalau korang nak, kalau korang nak jimat lah, senang cerita. Itu je motif kau beli kat Shopee kan, boleh jimat banyak kan. So aku akan ganti balik cadar ni. Cadar yang petak-petak ni adalah cadar kedua aku beli. Aku akan buka and aku akan tunjuk dekat korang macam mana nak guna pengikat penguat, bukan pengetat cadar tadi tu. Kita cuba, tapi aku tak cuba dekat cadar aku, aku cuba dekat pelapik cadar. Sebab kalau korang tengok dia ni, dia agak apa, nipis kan. So aku bawah aku punya cadar ni, aku ada satu lapik tau, selimut putih, selimut yang aku tak guna, tebal. Jadi aku gunakan tu untuk lapik benda tu lah. Lapik tu dia terbuka, so aku beli. Aku dah cuba pasang untuk yang bahagian tilam aku ni. Aku gunakan dua klip tau sebab aku Allah. Sorry, ada lagu. Aku gunakan dua klip tau sebab aku tak tahu nak guna macam mana. Tapi ini cara yang salah, korang jangan ikut. Sebenarnya benda ni kau boleh panjangkan dia, kau boleh longgarkan dia. Ha, so dia tak adalah terlampau ketat sampai kau memerlukan dua klip. Yang ini cara yang betul kalau korang nak pasang. Ini lepas aku dah adjust, aku ubah dia punya, apa tu nama dia, kelonggaran dia. Kau memerlukan satu je. So aku expect kalau untuk tilam yang bersaiz single, kau perlukan dua at least bag tightener ni. Ini cadar yang aku tak kemaskan lagi. Aku masih dalam proses mengemas. Kalau aku dah siap, aku tunjuk. Cantik tak? Dia corak kucing. Sama dengan aku punya bakul. Barang yang seterusnya aku beli adalah laundry bag. Laundry bag ni agak murah berbanding korang beli dekat kedai biasa. Memang harga dia dah mahal sebab aku dah servis siap-siap. Aku beli 3 ketul. Okay, ni laundry bag yang aku beli. Ada 3, banyak. 1, 2, 3. So tiga-tiga ni aku beli ada function dia. Laundry bag yang aku beli tadi, aku bagitahu aku beli 3 kan. Dia ada macam-macam saiz. Kau nak yang petak, kau nak yang lonjong, kau nak yang bulat, semua ada. Aku beli yang corak bulat, yang atas dia ada besi. So bila kau pakai, kau bubur baju, dia tak
tak roboh ke bawah tau. Ni apa yang aku suka laundry bag ni, aku ambil yang besar. Kalau kau orang macam aku jenis malas nak basuh baju, at least kau basuh baju 2 minggu sekali. Baju kau berlambat-lambat, kau kena ambil saiz besar macam aku. That's why aku beli sampai 3. Satu untuk bakul baju minggu pertama, yang satu lagi bakul untuk bakul baju minggu kedua, yang satu lagi bakul untuk baju yang dah basuh. Jangan tiru aku. Korang boleh nampak tak apa yang aku nak tunjuk? Aku nak tunjuk aku punya ni yang aku beli tu, petak-petak satu, and then flamingo satu, and last yang paling aku suka corak kucing. Corak kucing tu sangat cute. Cute kan? Aku pakai sofa memang okey. Design dia keras, keliling. And kalau kau beli dekat Kaisen, Kaison ke Kaisen? Tak tahulah aku nak sebut macam mana. Kalau kau beli dekat sana, at least diorang akan jual RM25, RM35. Kalau kau beli dekat Shopee, at least kau boleh dapat RM16, RM15. Kalau ada promotion, at least kau boleh dapat RM9. That's why dekat Shopee ni kau boleh dapat macam-macam barang yang berkualiti pada harga yang murah. Tak semua barang dekat Shopee tu barang yang kualiti dia macam sama. As long kau pandai cari dengan kau pandai compare, itu pun dah cukup memadai untuk kau menjimatkan at least RM10 ke RM20. Jadi korang, aku dah siap kemas aku punya tilam. Aku dah tunjuk macam mana nak guna penegang cadar tersebut. Kalau korang rasa macam korang perlukan barang ni, korang boleh pergi ke link yang aku dah letak dekat description box, atau korang boleh search terus dekat dalam Shopee application. So far itu je lah. Kan dah pukul 12. Sebenarnya esok hari Jumaat. Aku record ni hari Khamis. Sebab aku nak kerja. Benda aku melalut ni. So itulah saja sekian daripada aku. Kalau korang suka dengan video ni, korang like, komen dengan subscribe. Komen banyak-banyak. Kalau korang ada beli pun komen. And wallpaper tu aku belum pasang lagi. Kita akan sambung video pasang wallpaper tu dalam video yang seterusnya lah. Minggu ni aku nak balik kampung. So itu saja dari aku. Bye-bye. Terima kasih untuk menonton. Selamat malam. Asal record video je malam. Asal malam je record video. Taklah, aku kan baru balik kerja. Mestilah aku nak record tu malam. Ni aku dah kemas-kemas. Ni aku punya bantal. So, tu sajalah. Bye-bye. Assalamualaikum. Ini aku dah siap pasang cadar. Sekarang aku nak gosok dia lah. Sebelum aku tidur malam ni. So... So, kita gosok dululah. Inilah aktiviti aku kalau hujung minggu aku buat benda ni lah. Tapi disebabkan aku nak tunjuk dekat korang macam mana nak guna pengetat cadar tu, terpaksalah aku kemas bilik aku.